Hello guys, welcome back again. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba solo rank di tier GM guys. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang belum merasakan bagaimana sensasinya di tier epic dan hanya stuck di tier GM saja. Oke, kita tunggu ya guys. Kok nggak masuk dong? Ayo. Oke, mantap. Nah, kita masuk di pick hero guys. Kira-kira apa ya yang ingin kita gunakan kali ini? Assassin. Wah, dua assassin guys. Jadi di tier ini guys, jarang banget teman-teman yang pengen pick tank. Entah kenapa, aku kurang tahu juga. Oke, harus menang Bang Alu. Siap Bang Alu, siap. Pick apa ya guys? Pick apa? Kita lihat dulu yang paling bawah guys, dia pick apa nih. Oke. Nah, ini aja lah. Listen to the sound of snowing. Ayo dong yang bawah. Wah, gawat nih guys. 3 MM juga. Oh, untung sih dia pengen gunain tank. Nah, biasanya sih guys di komposisi rank GM ke bawah itu menggunakan dua marksman guys. Saya kurang tahu juga kenapa. Mungkin karena marksman tersebut hero yang paling mudah digunakan. Padahal menurut aku sih marksman itu tanggung jawabnya besar guys. Mending kalian coba-coba deh belajar menggunakan hero tank, karena memang hero tank itu hero yang sangat dibutuhkan guys di dalam sebuah team fight. Jadi kalau tanknya nggak ada, kalian mau team fight juga susah guys. Oke, kita fokus dulu ya guys untuk bermainnya. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Request backup! Follow your
your heart. An enemy has been slain! Initiate retreat! On, Hurricane. Destroyed a turret! Come with the wind.
team destroyed a turret. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Eyes doesn't fear. Your team destroyed a turret! Small and white, clean and bright. Okay guys, ternyata musuhnya langsung nyerah guys. Nah, gimana guys?
apakah sudah cocok dengan gameplay yang ingin kalian mainkan. Kurang lebih seperti itulah guys, bagaimana positioning menggunakan hero midlaner, walaupun menurutku sih kurang cocok juga untuk hero seperti Aurora ini bermain di mid guys, karena dalam hal membersihkan minion itu sangat lama. Oke, guys, goodbye guys, semoga kalian senang dengan videoku kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen guys. See you.